Linverse, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV yang selalu menampilkan kompilasi video yang akan menghibur kalian. Nah, sudah pada tahu kali ya info terbaru kanal YouTube dari mega bintang superstar super amazing ya pesepak bola, yaitu si CR7. Bayangin saja, baru satu hari Ronaldo mengunggah video, jumlah pengikutnya sudah melewati YouTuber-YouTuber top di Indonesia. Bahkan sang pemegang tahta kreator YouTube tertinggi yaitu Mr. Beast saja butuh waktu 4 bulan untuk mendapatkan diamond play button. Luar biasanya, Ronaldo hanya butuh 11 jam untuk menyamai Mr. Beast. Nah, channel ini aja bertahun-tahun coba konten gak mau tembus-tembus, bahkan hanya untuk 200.000 subscriber. Aduh, kasihan banget ya. Nah, apakah kamu penasaran kira-kira berapa nih pendapatan yang diperoleh Cristiano Ronaldo dari AdSense YouTube? Oke, langsung saja kita bahas. Sejak resmi dibuatnya channel dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo, channel tersebut terus menambah jumlah pengikut di media sosial. CR7 kini diikuti hampir 1 miliar orang di muka bumi. Ronaldo memperkenalkan channel YouTube-nya pada Rabu 21 Agustus 2024, WAT alias Waktu Arab Bagian Timur. Bintang Portugal itu membuat kanal pribadi dengan username YouAreCristiano. Nah, gokilnya nih guys, baru sehari saja channel YouAreCristiano dibuat, Ronaldo langsung membuat rekor baru nih guys, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu jumlah subscribernya langsung tembus coba 20 juta pengikut. Dan saat dipantau Jumat siang, kanal YouTube Ronaldo bahkan sudah mencapai 30 juta lebih pengikut. Meski masih baru, kanal YouTube-nya langsung menjadi daya tarik seluruh penduduk bumi. Ada yang merupakan penggemar bola, ada pula yang kepo-kepo dengan tumbuh kembang anak-anaknya dan lain sebagainya guys. Sejumlah rekor terus mengikutinya hingga saat ini. Silver dan Golden Play Button tercepat dengan waktu 90 menit. Bahkan nih guys, penghargaannya pun sepertinya langsung diantar hari itu juga oleh pihak YouTube pakai jasa GoSend kali ya. Mungkin begitu ada info data channel YouAreCristiano, pihak YouTube langsung mendesain play button untuk Ronaldo. 11 jam kemudian, Ronaldo pecah rekor lagi dengan mendapatkan diamond play button yang susah payah didapatkan oleh Mr. Beast selama 120 hari menjadi YouTuber, yang harus hidup di hutan, membangun rumah warga, menciptakan saluran air, merenovasi tembok Cina, mencari avatar terakhir, menebak kata terserah dari wanita, dan misi berbahaya lainnya. Tapi ujung-ujungnya malah dikalahkan oleh Georgina yang merekam anak-anak Ronaldo unboxing Golden Play Button pakai HP Polytron. Aduh. Padahal nih guys, kita semua tahu bahwa Mr. Beast saat ini adalah rajanya YouTuber dengan 311 juta subscriber. Itu sudah gokil banget ya. Ia melakukan hal-hal gila untuk menciptakan jumlah pengikut yang fantastis. Modal untuk satu videonya saja sudah ratusan juta. Menantang maut, melawan emak-emak sen kiri belok kanan, mengumpulkan Pokemon dari seluruh dunia, hingga hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Kita sempat menganggap hal tersebut sulit sekali dilewati oleh YouTuber-YouTuber top Indonesia, bahkan YouTuber dunia. Ya, sebelum akun YouAreCristiano Ronaldo menyerah. Sementara itu, untuk top YouTuber Indonesia saat ini saja ditempati oleh Jess No Limit dengan 51,2 juta subscriber. Diikuti dengan Ria Ricis dengan 47 juta subscriber, dan yang katanya nih guys, pesaing Mr. Beast di TikTok dan YouTube yakni Willy Salim hanya memiliki 33,8 juta pengikut. Bahkan Om Deddy Kobusa saja yang berdagu besar dan berotot dekat dengan rezim dengan julukan Bapak Podcast Indonesia atau Bapak YouTuber Indonesia saja nyatanya dikalahkan oleh Ronaldo dalam hitungan jam saja dengan hanya satu video yang diunggah di channel YouAreCristiano. Waduh, gokil banget gak tuh. Dengan memiliki kanal YouTube sendiri, Cristiano Ronaldo terus menambah jumlah pengikutnya di media sosial. Striker Al Nassr itu kini nyaris diikuti hampir 1 miliar orang di dunia maya. Gak tahu deh, 1 miliar itu nolnya ada berapa ya? Hitung sendiri ya guys. Nah, sebagai rincian berdasarkan data terakhir, Ronaldo sudah memiliki 636 juta pengikut di Instagram, 112 juta di X, dan 170 juta pengikut di Facebook. Jika di total, ia kini punya pengikut sekitar 948 juta orang di dunia.
Penduduk bumi sendiri sih kini tercatat mencapai 8 miliar lebih, dan 1/8 penduduk bumi atau hampir 1 miliarnya mengikuti ex pemain Manchester United, Real Madrid, dan Juventus itu di dunianya maya. Maksud saya dunia maya, guys. Bayangin saja, orang 1 miliar kalau ditaruh semuanya ke dalam stadion GBK kira-kira bisa seperti apa tuh serunya. Tapi sebagai sesama YouTuber, saya juga penasaran berapakah pendapatan Ronaldo selama 1 hari bikin YouTube. Kanal YouTube milik Cristiano Ronaldo sedianya baru berisi kurang lebih sekitar 21 video saja, guys. Rinciannya sebanyak 12 video reguler dan 9 cuplikan short yang banyak berisi tentang aktivitas bersama anak dan pasangannya, yaitu Georgina Rodriguez. Kalau menurut data dan pengalaman saya, pendapatan dari video YouTube yang ditonton 1 juta kali dapat berkisar 15 juta sampai 150 juta. Sementara saat ini total video panjangnya saja sudah ditonton 112 juta views lebih ya. Artinya Ronaldo bisa mendapatkan gaji senilai 1,6 miliar hingga 16,7 miliar dalam sehari. Waduh, saya kalau channel ini bisa seperti itu bisa jatuh kaya ya. Rasanya pihak YouTube saat ini sudah berpikir dengan keras dengan masuknya Cristiano Ronaldo. Ekonomi mereka saat ini terguncang, ibaratkan sekarang itu telah terjadi gempa megatrust gitu kayaknya ya di YouTube. Hingga pihak YouTube ingin mengajukan kur kayaknya di Bank BRI dengan jaminan BPKB Vario. Mungkin inilah alasannya mengapa sempat beredar kabar Ronaldo dilarang untuk bikin channel YouTube. Ya semoga saja ya, gaji saya bulan depan juga gak bakal telat karena YouTube masih nyari pinjaman nih guys. Banyak yang bilang enak jadi Ronaldo, cuma upload gitu aja sudah langsung viral dan banyak subscribernya. Guys, sebenarnya apa yang kita lihat sekarang itu hanya bagian kesuksesannya saja ya. Memang Cristiano Ronaldo sekalinya bikin channel langsung banyak subscriber dan viral. Namun yang perlu kita ketahui, sebelum dia menjadi mega bintang seperti saat ini, ada banyak banget rintangan yang sudah dia hadapi. Sudah berpuluh-puluh tahun dia melawan rasa malas untuk berolahraga, untuk tidak mengonsumsi minuman memabukkan, dan tidak menato diri agar bisa donor darah demi tubuhnya yang sehat. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke guys, itu dia konten kali ini. Namanya nih fakta menarik dari channel baru CR7 yang menurut kamu unik banget. Buat kalian yang suka dengan konten hiburan seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya Irul undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.